وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. Tidak ada satu pun perintah yang aku perintahkan dalam hidup kamu wahai manusia kecuali perintah tersebut bertujuan untuk menjadikan kamu hamba kepada Allah. Mukhlisina lahuddin, dalam keadaan kamu ikhlas dalam beragama. Kunafa, bersihnya kamu daripada perkara yang syirik. Wa yuqimus salah, kamu diajar supaya mendirikan sembahyang. Wa yu'tuz zakah, dan kamu diminta supaya menunaikan zakat. Wa zalika dinul qayyimah, itulah agama yang paling lurus yang aku sediakan untuk kamu yakni Islam. Surah Allah Ta'zim, Surah Al-Bayyinah ayat yang ke-8. Yang dihormati sedara pengurusi majlis, yang dihormati tuan rumah sekeluarga, pengurusi dan aliatan kuasa penggerak Usrah Abu Dhabi, muslimin dan muslimat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tamunya kita mengaturkan rasa syukur kita pada Allah kerana pada petang yang baik ini kita beri kesempatan oleh Allah untuk kita memulakan perbincangan bedah buku yang kita cadangkan dan kita cadang supaya kita dapat manfaat daripada buku kecil tetapi banyak ilmu yang kita dapat daripada buku yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal yang baru dalam 5 tahun yang sudah meninggal dunia. Namanya Dr. Fathi Yakan, seorang ulama daripada Lebanon, dan dia telah mengarang buku ini dan buku ini menjadi sumber rujukan kepada asas dalam kita beragama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buku ini bukan kita saja yang berbicara, tidak, tetapi kitab ini dibicarakan oleh sebanyak lebih kurang 80 buah negara-negara umat Islam yang berbicara tentang apa erti sebenarnya kita menganut Islam. Kita tahu bahawa apabila kita sebut kita ni menganut Islam, kita bukan Islam ikut-ikutan. Tetapi Islam yang kita anuti ini merupakan Islam yang kita yakini. Dan kita diajar supaya kita bukan sekadar kita Islam pada hanya nama, tetapi Islam pada perbuatan dan Islam pada segala ajaran yang dibawa dalam agama ini. Kerana kita yakin bahawa perjalanan hidup kita ini Allah jadikan, sebelum kita nak sebut tentang buku ini, benda yang asas yang saya nak sebut sedikit supaya kita boleh faham. Kerana perjalanan hidup kita ini kita terpaksa lalui 5 alam yang perlu kita lalui dalam hidup kita. Alam yang pertama yang disebut dengan alam rahim, alam kandungan ibu. Alam itu sudah berakhir dan kita tidak mungkin kembali lagi pada alam tersebut. Sekarang baru kita hidup di alam yang kedua, alam yang paling penting dalam hidup kita, yang disebut dengan alam fana, alam yang hancur. Alam yang kita berada sekarang ni alam yang sudah pasti akan hancur. Kullu man 'alaiha fan, tiap apa yang ada atas dunia ni semua akan hancur. Yang kekal ialah Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Kemudian lepas pada ini kita akan hidup di alam yang ketiga. Kita kena yakin kita kena sampai pada alam yang ketiga. Alam ketiga yang disebut dengan alam barzakh, alam yang kita akan sampai seketika lagi. Siapa dulu siapa kemudian, Allah sajalah yang mengetahuinya. Lepas pada kita hidup di alam barzakh, kita kena hidup lagi di alam yang keempat. Alam yang keempat yang namakan dengan alam mahsyar, alam yang dibangkitkan balik dan dihidupkan balik. Lepas pada kita hidup di alam mahsyar, kita hidup lagi di alam yang kelima. Alam kelima yang disebut dengan alam sa'idun au saqiyun, alam syurga ataupun alam neraka. Lepas pada alam syurga ataupun neraka, Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila. Maknanya tidak ada lagi alam lepas pada alam tersebut. Dan maknanya apabila sebut saja tentang syurga, Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila. Kemudian sebut tentang neraka, Allah sebut khalidina fiha abada, kamu kekal sampai bila-bila. Perhatikan sekian, apabila kita hidup di 5 alam ini,
alam yang paling penting pada kita ialah alam fana. Alam yang kita sekarang, yang kita berada ini. Alam ini penentuan pada alam perjalanan tiga lagi di hadapan kita. Tiga lagi di hadapan kita ini, kalau betulnya perjalanan kita sekarang, maka betullah kita akan datang nanti. Tapi kalau tak betul kita sekarang, maka kita akan tak ada nilai lagi. Waktu mana kita masuk dalam kubur, tiba-tiba kita ada duit banyak, pangkat kita besar, harta benda kita banyak, macam mana pun, masuk dalam kubur, kita sudah tidak bernilai. Menjadi bagaikan bangkai-bangkai yang sudah tidak ada nilai lagi pada kita. Lebih lagi lah kita bangkit di padang mahsyar. Bila bangkit di padang mahsyar, orang tak pandang lagi pada kita. Dan kita yakin, di waktu itu, semuanya melarikan diri. Semua tak nak mengaku di antara satu sama lain. Suami tak nak mengaku dengan isteri, isteri tak nak mengaku dengan suami, anak-anak pun tak nak mengaku. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli mar'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Kita hidup di dunia ini menjadi besar nilai dia. Lalu di dunia ini kita banyak cabang-cabangnya. Banyak hala yang perlu kita tuju. Ramai mana di kalangan kita yang bila dia hidup di dunia, dia tersilap langkah. Tersilap langkah dalam memilih ajaran agama. Yang menyebabkan menjadikan diri dia ni, bila dia mati pun, dia mati dalam keadaan sesat. Dan dia sampai di akhirat, dia terkiak-kiak di padang mahsyar. Waktu mana mula masuk di alam barzah, hari yang pertama lagi berada di alam barzah, dia sudah termenung panjang. Dia sudah tak tahu dia nak buat apa lagi. Kerana bila dia masuk di alam barzah itu, dia sudah lihat bagaimana perjalanan yang jauh yang perlu dilalui. Di saat itu, dia akan rasa penyesalan. Lalu mereka biasanya, orang yang menghadap di hadapan Allah, dia menyesal tersebut, disebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah indahnya kalau aku ni boleh jadi tanah saja. Tak jadi manusia pun tak apalah. Kerana bila sampai di padang mahsyar, suasana di alam barzah itu, dia nampak kebenarannya. Alhamdulillah, Allah pilih kita diberi satu nikmat yang paling bernilai dalam hidup. Nikmat yang paling bernilai dalam hidup kita ialah nikmat beragama Islam ini. Nikmat yang terpuji dalam banyak-banyak nikmat, ulama susun nikmat ini berbeza-beza nikmat. Satu yang disebut dengan nikmat yang tamu yang Allah bagi pada kita ialah nikmat ijad dan nikmat imdad. Ini nikmat yang tamu yang Allah bagi. Nikmat ijad ni maksud apa dia? Nikmat Allah jadikan kita manusia. Nikmat. Jadi manusia ni nikmat. Alhamdulillah, tak jadi Doraemon senang kita ni. Tak jadi kartun, tak jadi benda lain. Kalau Allah nak buat kita benda lain, boleh buat. Allah nak jadikan kita bukit bukau, gunung ganan, Allah boleh buat. Tapi tak. Allah jadikan nikmat kita nikmat ijad. Jadi manusia. Jadi manusia ni nikmat yang tamu. Bersama dengan nikmat ijad, Allah sediakan nikmat imdad. Nikmat imdad maksudnya apa dia? Nikmat Allah jadi sediakan kelengkapan hidup. Allah jadikan, kita tak tahu. Farhan Iskan akan datang ke Abu Dhabi ni. Dan bekerja di Abu Dhabi satu ketika dahulu. Kita tak pernah terfikir pun Allah nak sediakan nikmat senikmat ini. Yang Allah kurnia pada diri kita. Ini nikmat dipanggil nikmat ijad. Dan nikmat imdad. Nikmat imdad Allah jadikan pasangan hidup ni dipanggil nikmat ijad dan nikmat imdad. Dulu kita kecil-kecil dahulu kan, biasa kawan-kawan kita ni pegang tangan kita ni, tekan kat sini, timbul sebiji. Dia kata seorang anak lah tu. Kemudian tekan lagi, kemudian keluar dua biji kat sini. Kemudian timbul dua biji, gabung dua, tiga orang anak. Tengok sekarang berapa, 13 orang anak. Allah jadikan dalam hidup kita. Nikmat ni dipanggil nikmat apa? Nikmat ijad dan nikmat imdad. Nikmat ijad dan nikmat imdad ni nikmat yang tamu yang Allah bagi pada seorang. Kemudian lepas nikmat ijad dan nikmat imdad, Allah kurangkan lagi. Allah bagi apa dia? Nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ni nikmat yang kedua yang Allah bagi pada seorang. Allah pilih kita diberi iman, diberi Islam. Ada orang diberi Islam, tak diberi iman. Ada orang yang diberi Islam dan diberi iman bersama. Alhamdulillah, itu cerita panjang, ulama-ulama bincang panjang dalam perkara demikian. Nikmat Islam ni nikmat yang kedua yang besar. Kalau Allah nak pilih, Allah boleh pilih bagi pada Vincent Tan, misal contoh.
bagi pada apa dia, bagi pada Jeb Bush, Barack Obama, bagi pada orang ni lah nikmat iman dan Islam. Patutnya demikian. Kerana mereka pemimpin dan mereka jauh lebih besar daripada kita, kita rasa demikian. Tak. Allah pilih kita, diberi nikmat iman dan Islam. Dua, nikmat yang tiga, nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita apa dia? Nikmat yang disebut dengan faqih dalam beragama. Allah pilih kita untuk datang mendengar kuliah. Allah pilih kita untuk kita belajar dalam agama. Ini nikmat besar. Tak semua orang dapat nikmat ini. Nikmat di mana Allah pilih kamu datang. Kamu datang. Ini nikmat. Nikmat yang Allah kurniakan pada diri kita. Kalau Allah tak pilih kita ini, mungkin saja kita menjadi macam orang Islam-Islam yang lain. Yang disebut dalam hadis Rasulullah, Rasulullah SAW sebut, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Mana-mana orang yang diberi kebaikan oleh Allah, Allah faqihkan dia dalam agama. Faqih dalam agama ni, ulama kata apa dia? Sama ada dia yang pertama, dia mengajar orang. Ataupun yang kedua, dia belajar dengan orang. Ataupun yang ketiga, dia mendengar daripada ilmu-ilmu agama. Wala takur rabi'an, jangan kamu jadi golongan keempat. Golongan keempat apa dia? Belajar tidak, mendengar tidak, mendengar pun tidak, belajar pun tidak, mengajar pun tidak. Rasulullah kata apa tu? Celakalah hidup kamu, binasalah hidup kamu apabila kamu belajar pun kamu tak ada, kemudian kamu mendengar pun kamu tidak, kamu mengajar orang pun tidak. Habis kamu hidup untuk apa? Kamu hidup untuk apa dalam hidup kamu? Dianggap secelaka-celaka manusia. Rasulullah gambarkan demikian. Alhamdulillah, ini nikmat besar. Dan nikmat yang keempat, yang besar dan yang akhir sekali Allah bagi pada kita sebelum daripada kita mati ni apa dia? Nikmat ikhlas dalam beragama. Nikmat ikhlas. Nikmat ikhlas dalam beragama ni tak semua orang dapat. Kahwin, berapa ramai orang kahwin kerana Allah ataupun kerana yang lain? Berapa ramai kita datang majlis ilmu? Orang tanya, kenapa datang majlis ilmu? Jamuan disediakan. Dia sebut demikian. Kalau tak ada jamuan, tak datang. Entahlah, kena fikir banyak kali. Nak sebut gambaran. Orang tanya, kenapa pergi masjid? Saya pergi masjid kerana berkenan anak Pak Imam. Suatu hari anak Pak Imam kahwin, tak datang-datang dah dia masjid. Kenapa dia buat kerana Allah ke? Dia buat kerana yang lain? Tapi alhamdulillah, kita boleh buat ajaran agama, kita boleh ikhlas. Ikhlas dalam beragama ni satu nikmat yang terpilih yang Allah bagi pada kita. Perhatikan sekian, saya memulakan mukadimah kita ni. Nikmat yang besar yang Allah bagi pada kita hari ni bersama dengan kita ni, kita diberi peluang oleh Allah untuk mengecapi nikmat Islam. Tetapi kita tidak faham terhadap Islam. Sayangnya orang kita dia tidak berkeyakinan terhadap ajaran agama. Kenapa? Kerana dia tidak ada ilmu. Agama-agama ni perlu pada apa dia? Agama ni perlu pada kekuatan apa dalam hidup? Saya buat contoh, misal contoh, pagi tadi kita berbicara panjang tentang Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa ramai orang kita baru celik mata, oh macam ni, oh macam ni. Kita baru kita rasa kita nak keluar rumah, kita diajar bagaimana Islam mengajar pada kita buat. Untuk kita nak duduk dalam rumah, bagaimana cara kita nak jaga diri kita supaya kita ni berada dalam ajaran agama. Bagaimana kita nak buat selamat daripada gangguan syaitan. Bagaimana kita nak selamat diri kita daripada yang disebut dengan khianatnya mata-mata manusia. Macam mana kita nak buat benda demikian kalau tidak datangnya Islam? Saya pernah sebut dalam perbincangan, sebut pada sahabat-sahabat, manusia ni kalau kita baca dalam hierarki manusia, dalam hierarki manusia ini, peringkat yang pertama manusia ni, manusia dia akan rasa bangga apabila duit tu banyak. Orang rasa bangga. Macam mana nak suruh jadi kemuliaan di kalangan manusia? Dia kata, kita mesti duit banyak. Apabila duit banyak, orang akan pandang mulia kita. Waktu mana kita duit banyak, orang mula fikir, macam mana nak kalahkan orang yang duit banyak ini? Macam mana nak buat? Biar orang yang duit banyak, orang kaya ini, kita boleh kalahkan mereka. Lalu katanya mereka, kita belajar ilmu sihir. Kita sihirkan orang kaya itu saja. Lalu orang kaya itu akan jadi bodoh. Apabila kita sihir dia, duit banyak macam mana pun, dia akan kalah dengan kita. Lalu orang belajar ilmu sihir. Ini berlaku di zaman Nabi Sulaiman AS. Zaman Nabi Sulaiman, orang nak buat kianat dan sebagainya, orang sihir. Lalu Nabi Sulaiman kumpulkan ilmu sihir tadi untuk kalahkan manusia. Nak kalahkan orang fikir, macam mana apabila kita nak kalahkan orang kaya, kita belajar ilmu sihir.
Kemudian apabila kita nak kalahkan lagi orang belajar ilmu sihir, macam mana? Katanya mereka, kita belajar ilmu sains, ilmu mantik dipanggil, ilmu untuk mengalahkan ilmu sihir. Lalu orang belajar dalam bidang perubatan, orang belajar dalam bidang logik, bagaimana benda itu mesti jadi logik. Setiap benda mesti logik, 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 dan dikira dengan logik. Lalu orang belajar, orang menafikan, mana boleh percaya ilmu sihir, mana mungkin ada benda ilmu sihir. Untuk mengalahkan orang yang belajar ilmu sihir, belajar ilmu logik. Kemudian apabila ilmu logik ini berkembang dan berkembang, orang fikir, macam mana kita nak kalahkan orang yang belajar ilmu logik ini? Lalu datangnya Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Datang Al-Quran dan datang hadis ini, kurniaan yang Allah bagi pada orang Islam. Allah kurniakan pada orang Islam. Kamu belajar Al-Quran, kamu akan jadi hebat. Kamu belajar hadis Rasulullah, kamu akan jadi hebat dalam hidup kamu. Kalau kamu ada ilmu-ilmu yang lain, kamu gabungkan dengan ilmu Al-Quran dan hadis Rasulullah, kekuatan itu, kamu boleh menandingi semua orang kaya, kamu boleh mengalahkan semua orang-orang yang ilmu sihir, kamu boleh mengalahkan orang yang semua ilmu logik tadi. Datang yang disebut dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah. Tapi sayang, apabila kita tidak memahami nilai Islam yang kita miliki ini, yang menyebabkan akhirnya, apabila kita tidak faham tersebut, kita rasa tak ada nilai pada diri kita dengan Islam. Alhamdulillah, pada petang ni kita nak bincang tentang nilai kita terhadap Islam ni, apa dia dalam kitab Apa Erti Saya Menganut Islam. Dalam kitab ini, saya tak cadang kitab ini, saya lihat memang tebal sikit lah, dalam jangkaan 200 lebih muka surat, dan saya nampak macam tak ada gaya boleh habis pada petang. Nampak gaya-gaya macam kita dah fikir habis ke tak habis, habis ke tak habis. Dan memang saya sebut awal-awal memang tak habis. Cuma saya jangka kita boleh habiskan sampai muka surat 93 kalau kita diberi kesempatan. Mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini, kita dapat ilmu dengan paling-paling tidak kita tahu ini sebenarnya Islam. Sekian, kita akan mulakan perbincangan kita pada muka surat 15 terus supaya cepat habis. Pada muka surat 15 ini, untuk nak menggambarkan kitab ini ada dua bahagian saja. Kitab yang dikarang oleh Tuhan kitab kita ni, apabila menceritakan tentang Islam, maka dia kata ada dua bahagian tadi. Dua bahagian itulah yang saya maksudkan sampai pada muka surat 93. Pada muka surat 93 tu, kita akan terhenti dalam perbincangan kita, hanya bermula pada muka surat 15 sampai pada muka surat 93. Untuk kita nak faham tentang apa dia Islam. Perhatikan sekali, kalau kita sebut kita Islam, kita ada beberapa benda yang besar yang kalau kita boleh faham terhadap Islam ini. Di bahagian yang pertama tu, para hadis kan bertengok, kita awalkan sikit pada muka surat 11. Para hadis kan tengok pada muka surat 11, itu gambaran keimanan dalam diri kita. Apa erti saya mengenai Islam? Maknanya kita kena faham, apabila kita mengenai Islam, kita kena ada 6 perkara. 6 perkara apabila kita mengenai Islam ini. Yang pertamanya, saya mesti Muslim di sudut akidah. Benda yang paling asas dalam hidup kita. Yang ni dipanggil akidah, keyakinan. Maknanya Muslim kita, Muslim pada keyakinan. Kita tidak Muslim, kita tidak Islam sekadar pada mulut, tetapi Islam kita pada yakin sungguh. Yakin daripada mana? Bermula daripada akidah. Akidah, kalau kita sebut apa dia akidah? Dia panggil piling, benda yang paling asas. Tegak ini bangunan ini, kenapa? Akidah dia kuat. Akidah ni tak menggoyangkan hidup seorang. Semalam dalam mukadimah saya, semalam saya sebut tentang ini, bagaimana bulan Rejab itu bulan akidah. Di antara benda yang besar bagi kita untuk kita kena jaga, yang disebut dengan akidah pada Allah. Salimah ataupun benarnya akidah kita menyebabkan kita layak untuk dikira amalan-amalan yang lain. Kalau akidah kita ni rosak, keyakinan kita rosak. Sikit aja kita rosak keyakinan kita. Yakin pada ilmu sihir, misal contohnya. Yakin pada dia, yakin kepada permata-permata. Yakin pada selain daripada Allah. Dalam hidup kita, rosak pada diri kita. Misalnya para haniskan yakin pada apa dia, ubat mampu menyembuhkan penyakit kita. Maka akidah kita sudah menjadi rosak. Ataupun kita kata, kerana tali pinggang kelida yang saya pakai inilah yang menyebabkan saya terselamat daripada kemalangan jalan raya. Akidah kita sudah jadi rosak. Sikit je akidah kita. Maksudnya, di awal Islam ni dimulakan dengan akidah. Di awal Islam, maksudnya sebab itulah mula-mula turun ayat Al-Quran Karim, semua cerita memberi kekuatan akidah. Rasulullah berada di kota Mekah,
Semua 10 tahun, 13 tahun Rasulullah berada di Mekah, semua cerita tentang akidah. Ayat Quran, Qul huwallahu ahad, cerita tentang akidah. Semua sahabat-sahabat, kenapa? Supaya kamu tak tergoyang. Di antara benda yang paling asas dalam hidup kita ni, jangan kamu tergoyang keyakinan. Nanti kalau kamu tergoyang keyakinan, kamu akan tinggal ibadah. Kamu akan tak buat yang disebut dengan akhlak. Kamu tak akan buat benda yang lain. Oleh demikian, Islam dimulakan dengan keyakinan. Yakin hidup ni akan mati. Dan pada mati, kita akan bangkit balik di akhirat nanti. Dan kita akan bincangkan satu-satu kejap lagi. Kemudian yang kedua, Islam ni ditegak di atas yang disebut dengan ibadah. Saya mesti Muslim disuruh ibadah. Nak suruh sempurna pada kita. Maknanya ibadah kena jaga. InsyaAllah kita akan sebut bagaimana ibadah yang baik. Kemudian yang ketiga, saya mesti Muslim disuruh akhlak. Peribadi kita. Kadang-kadang semayang bagus, tapi menyindir-menyindir orang lain. Dia akhlak dia rosak. Akhlak dia rosak. Berapa ramai orang yang dia akidah bagus, tetapi semayang pun tidak. Sifat 20 ni dekat mulut, penuh pada diri dia. Tapi dia sendirinya, dia masih lagi longgar pada benda yang lain. Maknanya kita 2-3 benda ni dia akan terkaya. Kita boleh sembahyang, kenapa? Akidah kita kuat. Kita yakin, kalau aku tinggal salat, aku kena bakar dalam api neraka Allah. Apabila aku dibakar dalam api neraka Allah, nanti bukan sehari dua, yakin kita sampai satu rakaat kita tinggal salat, dah 80,000 tahun kita dalam neraka Allah. Kena 2 rakaat kita tinggal salat, dah 160,000 tahun dalam neraka Allah. Keyakinan kita menyebabkan kita jaga solat kita. Dan solat tadi membuahkan yang tiga, yang disebut dengan apa dia? Akhlak. Dengan kita jaga solat, akhlak kita terjaga. Sebab Allah sebut, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu mencegah seorang daripada fahsya' dan juga munkar. Kita bina. Tiga-tiga ni kita dah bina. Apabila kita setiap individu dah bina tiga-tiga, dia bina yang keempat dalam sebagai seorang Muslim. Apa dia? Saya mestilah Muslim di sudut kekeluargaan. Baru yang keempat ni akan timbul. Maknanya setiap individu ada tiga benda ni. Setiap individu, seorang suami dia ada tiga perkara. Isteri dia ada tiga perkara pada jasad dia. Tiga-tiga ni terbentuk, lalu digabungkan, lalu dia membina yang disebut dengan kekeluargaan Muslim yang baik. Muslim yang baik. Kemudian yang kelima, saya mestilah mampu mengawal diri saya dalam kita melayari perjalanan hidup. Maknanya kita yang kawal, bukan dipandu pada nafsu lagi, bukan dipandu kepada akal lagi, tetapi kita mengawal dasar pada ajaran agama yang mengajar pada kita buat macam ni. Kita mampu mengawal, insyaAllah kita akan bincang dalam bincangan kita. Dan yang akhir sekali, kita meyakini bahawa masa depan hidup kita ini di tangan Islam, ataupun Islam yang melayakkan kita berada di akhirat nanti. Sampai di akhirat, kita tak ada ajaran agama yang lain. Pergi pada masyarakat, masing-masing bawa ni, bangkit daripada masyarakat dengan yang disebut dengan Kristian, ajaran-ajaran yang lain semua ada, tetapi yang Allah terima hanyalah Islam di sisi Allah. Kalau kita ada 6-6 perkara ni, baru kita boleh mulakan bahagian perbincangan pertama kitab kita ini. Perbincangan yang pertama, saya mestilah Muslim di sudut akidah. Tuan kitab kita ni sebut pada muka surat 15. Perhatikan sekian, tengok. Muka surat 15 ni, akidah saya mestilah ada. Dia mula sebut ada lebih kurang 19 perkara. Ha, kita sebut satu lagi. 19 perkara yang saya mesti Muslim di sudut yang dinamakan dengan akidah kepada Allah. Muslim di sudut akidah yang pertama apa dia? Beriman bahawa alam ini dijadikan oleh Allah penuh bijaksana. Itu keyakinan yang pertama lah. Dalam akidah kita. Dan bukti jelas pada kejadian yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada. Mesti satu je. Jangan ada ajaran yang lain. Yang terakhir ni kita berarti ada ajaran yang baru disumbat masuk dalam pemikiran umat Islam kita. Apa dia? Ajaran pluralism agama. Pluralism agama ni, agama itu semua sama, katanya mereka. Semua agama itu membawa ke syurga, katanya mereka. Ni pluralism agama. Padahal hanya kita kena sebut Islam je yang betul. Kadang kita, bahkan ada orang sebut doalah pada Tuhan masing-masing. Kan ada orang kita kata, apabila berlaku masalah saja, jom doa pada Tuhan masing-masing. Maknanya apa dia? Kamu nak bagi tahu ada lagi Tuhan selain daripada Allah. Kamu nak bagi tahu perkara demikian. Rosak akidah kamu. Dalam Islam jangan sampai banyak demikian. Tak ada agama yang boleh betul, hanyalah Islam.
itu sudah berakhir. Zaman Bani Israel berakhir dengan ajaran agama selain daripada ini. Yang pertama ni, mestilah kita letak Allah yang menjadikan alam ini. Yang kedua, muka surat 16. Laju sikit ni, kena berhati sikit. Nak sebut habis ni sampai muka surat 63. Baru 16 ni baru. Nak sebut yang kedua, mestilah beriman bahawa Allah yang mencipta segala kejadian alam tidak menjadikan sia-sia. Semua berlaku ada hikmah. Letak begitu je boleh dia. Hilang MH370 ada hikmah. Kalau selagi mana tak hilang, boleh jadi kita masih lagi leka dalam hidup. Kalau hikmah tersendiri yang Allah jadikan setiap benda, tak pernah Allah buatkan sia-sia. Allah jadikan hidup kita semua terjadi dalam keadaan susun atur yang disusun oleh Allah SWT. Sebab itu Allah sebut afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu ingat aku buat sesuatu, aku jadikan kamu itu sia-sia je, tak ada kerja aku buat kamu? Begitu. Kamu ingat aku buat demikian? Tak. Setiap benda yang terjadi ni semuanya bil hikmah, dengan penuh dengan kebijaksanaan. Kenapa Allah buatkan begini? Kenapa Allah jadi begini? Semua terjadi dengan penuh kebijaksanaan. Kenapa dalam Cadbury ada babi? Semua ada hikmah. Kalau tidak kerana, kalau tidak demikian, boleh jadi kita tak pernah ambil berat terhadap makanan. Kalau tidak kerana isu ni timbul, boleh jadi, boleh jadi banyak benda. Lalu Allah jadikan setiap benda ini penuh dengan hikmah yang tersendiri dalam hidup. Dua. Yang ketiga, kita kena letak bahawa Rasul-Rasul itu sebagai dan kitab yang dihantar pada manusia ini untuk dihantar oleh Allah untuk memahami tujuan perjalanan hidup. Yang ketiga, kena letak dalam jiwa kita, Rasul mesti menjadi ikon dan juga menjadi ikutan dalam hidup kita. Orang tanya, siapa contoh hidup kamu? Hang tua, dia sebut mereka. Siapa idola pada diri kamu? Dia pun sebut Perdana Menteri itu, Perdana Menteri ini dan sebagainya. Tak betul. Kamu orang mukmin, kamu sepatutnya kamu sebut. Siapa yang mengajar kamu begini? Saya mengikut ikutan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Melakukan kat Jordan, seorang budak lelaki yang dia masuk dalam tandas. Waktu mana dia masuk tandas tu, Arab Yahudi sedang kencing sambil berdiri. Yahudi itu, apabila ada seorang kanak-kanak lelaki masuk dalam tandas tu, dia pun sebut terus, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat. Tandas awam tu, apabila dia baca kuat, terkejut Yahudi itu. Yahudi itu terkejut, diturunkan jubah dia. Kemudian dia tunggu depan pintu tu. Budak tersebut masuk, keluar saja budak tersebut. Dia pun sebut, Ghufranaka ya Rab, Alhamdulillahilladzi adhaba anil azaba wa'afani wa abqa alayya ma yanfa'uni. Dia sebut begitu je. Apabila sebut saja begitu, lalu Yahudi ni terkam terus budak tersebut. Terkam budak ni. Dia pegang budak tersebut, dia tanya, ya gulam, man allamaka hadhil kalimah? Eh budak, siapa yang mengajar kamu sebutkan kalimah ini? Kamu masuk tandas membaca doa, keluar tandas baca doa, siapa yang mengajar kamu? Budak tu jawab, budak tu kecil je. Dia kata, allamani Muhammad bin Abdullah Rasulillah. Yang mengajar saya ialah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Dengar saja begitu, Yahudi itu terus sebut, ya gulam, ya gulam, ya gulam, fashhad, 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 ashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nak sebut ni gambaran, dia sebut terus masuk Islam Yahudi itu. Wahai budak, bersaksilah dan bersaksilah dan bersaksilah, tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Masuk Islam Yahudi itu dalam tanda tersebut. Nak gambarkan tentang dia, hidup ini, kita buat ni apa dia? Semua ikut Rasulullah. Tak boleh kita buat kerana selain daripada Rasulullah. Contoh kita makan, minum, tidur, bangun dalam hidup kita. Siapa yang ajar kita demikian? Rasulullah. Dihantar dengan tujuan apa dia? Tujuan untuk meyakini dalam hidup kita ni, ini perjalanan yang sedang kita lalui dalam kehidupan kita. Tiga. Yang ketujuh, muka surat 17. Yang keempat, dalam hidup kita, saya mesti beriman bahawa kewujudan insan untuk mengenali Allah, ke mana Allah SWT jelaskan penuh ketaatan dalam mengabdikan diri pada Allah SWT. Tujuan apa Allah jadikan kita? Letak dalam jiwa kita untuk liya'budullah, untuk menjadi hamba pada Allah. Kenapa Allah suruh sembahyang? Liya'budullah, untuk menjadi hamba pada Allah. Kenapa suruh keluar zakat? Liya'budullah, tujuan untuk menjadi hamba pada Allah. Tanam dalam jiwa kita. Kenapa kamu berumah tangga? Saya berumah tangga kerana nak jadi hamba pada Allah. Kenapa kamu buat macam ni? Saya buat kerana liya'budullah.
lawan kepada mengabdikan diri pada Allah, buat maksiat pada Allah. Kita lawan pada menjadi hamba pada Allah, maknanya kamu buat maksiat. Anda pernah cerita dahulu, tanda-tanda kita ibadah ni ada empat, ulama-ulama sebut. Kalau kita nak tahu kita sedang beribadah pada Allah ni, ada empat tanda. Tanda dia apa dia? Yang pertama, setiap ibadah itu diniatkan Allah. Tadi kan, kita buat semua kerana Allah. Kita buat saja nak sembahyang, lillahi rabbil alamin. Nak puasa, lillahi rabbil alamin. Semuanya kerana Allah. Itu tanda ibadah. Yang kedua, tanda ibadah ni, semua ibadah kita mula dengan baca bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Itu tanda ibadah. Semua yang kita buat mesti bismillah. Tak boleh kita tak baca bismillah, tak boleh. Kalau kita tak boleh baca bismillah, jangan kita buat. Kenapa? Kerana maksiat tak boleh baca bismillah. Mana ada orang buat maksiat baca bismillah? Tak ada. Marilah kita mulakan mengumpat dengan bismillahirrahmanirrahim. Siap je mengumpat, alhamdulillah, kita selesai satu sesi. Termasuk sesi yang kedua pun. Tanda ibadah. Ibadah demikian. Kita buat ibadah ni, semua baca bismillah. Tidur, bismillah. Jalan, bismillah. Kita apa dia? Semua hidup kita semua bismillah. Kalau tak boleh baca bismillah, jangan buat. Kerana kita sedang buat maksiat. Mana ada orang beli nombor ekor baca bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Siap tunjuk depan tu imam, pak imam. Alhamdulillah, dekat-dekat nak kena. Tanda demikian. Maksiat. Maksiat, orang tak baca bismillah. Kalau baca bismillah juga, dua kali dosa besar dia buat. Dua. Yang tiga, ibadah ni, lihat budullah ni, kita tahu, setiap ibadah ni semua penat kita buat. Semua ibadah ni memenatkan. Carilah ibadah yang tak penat tadi. Sembahyang penat, puasa penat, zakat penat, haji penat. Ni kita dengar kuliah ni pun penat. Kau berapa lah ustaz ni nak habis? Penat kita. Kita dengar kuliah kan? Kita dengar kuliah, lalu pula tabung derma, lagi penat. Pecah mata setengah-setengah orang. Lalu tabung derma tu, kebetulan dalam poket kita ni ada dua keping je duit. Satu 50, lagi keping lagi RM1. Agak-agak mana yang masuk? Jadi kita penatnya kita nak buat yang mana di waktu tu? Teragak-agak nak masuk RM1 ke RM50? RM1 ke RM50? Lama-lama, senyum je, senyum. Tengok tabung tu. Ibadah, ibadah memenatkan. Tak ada ibadah yang tak penat. Semua susun rumah tangga penat? Penat. Sembahyang bangun tahajud malam penat? Penat. Bangun tahajud malam ni Allah penat. Bunyi jam loceng, kering, pak, tutup dulu. Bingkah bangun. Langgar tiang-tiang, langgar dinding-dinding. Nak jumpa bilik air. Jumpa bilik air, bersila pula dalam bilik air. Nak sebabnya penatnya dia. Buka paip air, hulur tangan, sejuk, tarik dulu. Tengok air turun. Macam nak bomoh dalam bilik air. Nak sebabnya penat. Semua kita penat. Keluar bilik air, ambil wudhu, selesai. Jumpa kerusi, duduk-duduk. Duduk-duduk termenung kita. Hampal sejadah. Tengah hampal sejadah, tengok yang berlipat tu, betulkan sejadah dulu. Tengah betul sejadah tu, meniarak pula sejadah. Nak sebutnya penatnya kita. Ibadah ni memenatkan. Tak ada ibadah tak penat. Kenapa kita penat? Kerana kita rehat di sana nanti. Itu konsep yang mudah. Apabila kita penat di dunia, kita akan rehat di sana. Tapi siapa yang rehat di dunia, dia penat di akhirat. Penat, rehat di dunia. Orang tak minta semayang? Tak. Kamu ni Islam ke kafir? Islam, jangan main-main. Kafir-kafir ni jangan sebut. Marah. Jangan sebut. Marah dia. Orang tanya pada dia, habis tu, macam mana kamu tak semayang ni? Aku penat lah, dia jawab. Kamu tak takut neraka? Takut? Siapa kata tak takut? Habis tu macam mana nak jawab depan Allah nanti? Aku harap Allah fahamlah aku ni gini penat, dia jawab. Senang je dia. Nak sebutnya ibadah. Ibadah memang memenatkan. Penat kenapa? Untuk rehat di sana. Tapi siapa yang rehat di dunia, dia penat di akhirat. Buat pilihan, kejap je. Tak lama pun kita belajar, kejap je. Kita buat apa dia, kita baca Quran, kejap je. Kita buat amal ibadah yang soleh, sekejap je. Sekejap, tapi kita rasa penat. Penat itu, kenapa? Untuk kerehatan kita di sana. Tapi rehat di dunia ini, kita akan penat di sana nanti. Pilihan dalam hidup kita. Oleh demikian, kita diajar supaya biar kita biar penat sekejap di dunia. Kerana maksiat, maksiat tak pernah penat. Mana ada orang buat maksiat penat? Tak ada. Mana ada orang yang buat maksiat penat? Mana pernah kita jumpa tengah-tengah mengumpat tertidur? Tak ada. Tengah-tengah mengumpat, tengah-tengah. Tanya buat benda, mengumpat. Tak ada. Cuba mengumpat sebelah orang tidur. Bikah bangun orang tidur. Siapa? Sebelah mata terus dia. Ibadah ni dia akan jadi demikian. Tiga tanda ibadah.
Dan yang keempat, setiap ibadah ini kita akan menjadikan diri kita ni, ibadah ni dia akan menendangkan hidup dan melapangkan jiwa seseorang. Maksiat, maksiat tak pernah tenang. Siapa yang buat maksiat tak tenang. Ibadah tenang. Kita buat je ibadah. Lepas baca Quran, lapang dada. Dalam hidup kita ni, kita kena yakin dalam hidup kita, Allah bagi pada kita 1/3 dia milik kita. 2/3 lagi milik Allah. Kita boleh beli rumah, tapi kita tak boleh beli kebahagiaan. Kita boleh beli ubat, tapi kita tak boleh beli kesembuhan. Kita boleh beli tilam, tapi kita tak boleh beli kelenaan. Lena tak boleh beli. Ramai mana orang beli tilam warna yang tak sakit tu dalam belakang. Tak tidur dia tu klik-klik. Akhir ambil toto, Lena pula tak toto. Nak sebutnya gambaran bagaimana hidup kita ni, kita memiliki 1/3. 2/3 lagi milik Allah. Bila kita buat maksiat, kita hilang yang disebut dengan keberkatan. Kita hilang anugerah yang Allah bagi pada diri kita. Sebab tu orang buat ibadah ni, Allah tenangkan hidup dia. Buat maksiat, cayalah orang buat maksiat tak pernah hidup dalam keadaan tenang. Dia tak pernah, dia tak keluar zakat, tenang hidup dia, tak tenang. Dia buat maksiat, dia menipu orang, khianat pada orang, tenang hidup dia. Allah tak bagi ketenangan dengan kemaksiatan. Tetapi Allah bagi ketenangan, kebahagiaan itu datang daripada pengibadatan. Oleh demikian, setiap benda yang kita buat semuanya kerana Allah, kerana Allah pada diri kita. Lima, yang kelima, kita tanam dalam jiwa kita ganjaran orang mukmin pada Allah ialah syurga. Manakala orang yang kafir dan derhaka pada Allah, neraka. Sabarlah sikit, syurga itu milik kita. Maknanya kita tanam dalam jiwa kita, aku nak syurga. Ya Allah, macam mana pun sukar aku nak syurga. Dalam hidup dia, ni keyakinan. Dia panggil keyakinan. Kenapa kita buat demikian? Kerana kita yakin. Aku buat benda ni bukan kerana main-main, tak. Tapi aku nak masuk syurga Allah Subhanahu Taala. Kemudian yang keenam, kita Allah bagi pilihan untuk nak buat amal ibadah. Allah bagi pilihan. Yakin pada diri kita, Allah bagi dua jalan. Wahadainahun najdain. Aku bagi pada kamu dua jalan. Kamu pilih sendiri. Dalam jiwa kita ni kan, waktu mana kita di alam remaja dahulu, kita ni mula-mula kita di alam remaja, Allah bagi pilihan. Kamu buat pilihan. Kamu nak masuk syurga, kamu nak masuk neraka. Satu, alam remaja ni alam kebingungan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, asy-syababu syu'batun minal junun. Remaja satu juzuk daripada juzuk-juzuk kegilaan. Kita nak tahu bingung tak bingung kita, cuba tengok gambar kita muda-muda dulu. Tengok gambar muda-muda dulu. Geleng kepala kita. Muka siapa dah macam ni. Boleh juga dia pakai macam ni. Kita sebut demikian. Zaman saat remaja, saat yang mana Allah bagi pilihan. Cuba tengok remaja-remaja kan gila-gila kan. Waktu mana remaja dia boleh panjat daripada dahan ke dahan. Pokok tu kita boleh berlari di atas batang padi. Kita boleh buat satu benda yang menggilakan dalam hidup. Remaja-remaja cuba tengok. Sekarang kalau di Malaysia, gila-gila. Naik motor tu gila-gila. Dia boleh meniaga atas motor. Kepala ke bawah, kaki ke atas. Kalau orang gila memandang, orang gila pun geling kepala. Aku gila dah, ada lagi gila pada aku. Katanya orang gila. Nak gambarkan tentang saat yang kegilaan. Tiba-tiba Allah bagi pilihan. Kamu buat pilihan. Kamu nak masuk syurga ke kamu nak masuk neraka. Lalu kita pilih pasangan hidup yang baik. Kita pilih pada diri kita ni yang disebut dengan apa dia, kekeluargaan yang baik. Kita mulakan pilihan yang baik dalam hidup kita. Walau bagaimana jahat pun, kita nak pada yang baik, yang baik, yang baik. Dan pilihan itu berada pada tangan kita. Keyakinan dalam hidup kita. Kemudian yang tujuh, kita mesti meyakini undang-undang itu hak milik mutlak Allah SWT. Tak boleh undang-undang manusia, tak boleh. Manusia, kalau manusia ni memikirkan tentang undang-undang yang dibuat sampai bila-bila tak selesai. Undang-undang sekarang kita boleh tengok, kenapa tak selesai? Kita boleh tengok bingungnya kita. Di tempat kita lah kita buat contoh. Undang-undang ni hanya milik Allah. Allah je yang layak untuk menentukan ni yang kena begini. Orang yang mencuri kena buat macam ni. Orang yang berzina kena buat macam ni. Kenapa buat demikian? Kerana Allah pemilik alam ini. Kalau kamu letak selain daripada Allah, wasa' akidah. Wasa' padahal dia bukan berkait dengan kita pun. Kalau undang-undang tempat kita lah kita buat contoh. Apa kaitan dengan kita? Lorek tu siapa? Lorek tu sepupu kita. Pak saudara kita. Tak pun. Tapi kenapa kita mesti berkeyakinan dengan undang-undang itu? Kita nak sebut. Kenapa kita tak berkeyakinan dengan Al-Quran?
kita sendiri yang heran, kita heran. Kalau kita kata, kalau kita ikut dengan syariat, kita ikut peraturan ini, kita ikut peraturan yang namakan dengan cara Islam ini, kita balik zaman unta. Siapa yang kata? Padahal Al-Quran dah jelas mengajar balik. Sekarang ni kan, kita buntu. Di Malaysia kita ni, kita buat, bukan Malaysia lah, negara-negara seluruh dunia ni, memang buntu. Orang musnah undang-undang ni, orang langgar ni, orang tak takut. Di bumi kita ni, rogol tu, bukan seorang dua, 38 orang rogol seorang. 38 orang rogol seorang. Di India, 20 orang rogol seorang pun kecoh dunia. Tempat kita, 38 rogol seorang, tak kecoh-kecoh. Tempat kita kan, kita baca surat khabar, bukan kes rogol itu. Bapak rogol anak, datuk rogol cucu. Dalam 3 bulan yang sudah, ke 4 bulan yang sudah, seorang pemuda ditangkap, didapati rogol nenek. Remaja rogol nenek. Maknanya nenek-nenek pun tak sama dalam kita. Kena pesan pada nenek-nenek jangan tidur sembarang. Maknanya cucu-cucu pun hilang pertimbangan. Kes yang berlaku di Perak, seorang pemuda ditangkap sedang rogol lembu. Maknanya lembu pun tak sama. Ini pesan pada lembu-lembu pakai seluar dalam. Nak gambarkan tentang bagaimana undang-undang kita dah cenaru. Selagi mana kita tak kembali pada Al-Quran dan peraturan yang disusun dalam agama, kita tak akan selamat dalam kehidupan kita. Ada orang tanya, bagaimana selamat? Allah sebut kan, nakalam minallah, cegahan datang daripada Allah. Senang je, cegahan ni milik kita, milik Allah. Macam kita kan, ni lidah kita, kenapa kita rasa masin, manis, masam, pedas dan sebagainya? Siapa yang bagi? Allah. Allah yang bagi pada kita. Masam, masin, cuba satu hari Allah tarik perasaan lidah kita ni, tak rasa lagi masin, tak rasa lagi manis. Nak buat macam mana? Kita nak buat macam mana? Agak-agaknya tak ada dah orang. Kita suruh anak kita, man, pergi beli manis kilo, man. Suruh anak kita pergi buat sesuatu, nak cari doktor, doktor tolong kembalikan balik manis, tak boleh. Siapa yang bagi pada kita? Allah. Sama juga dengan cegahan. Cegahan ni siapa yang boleh cegah kita? Allah yang boleh mencegah keadaan kejadian manusia ini. Kalau kita tak kembali pada peraturan Islam, maka kita tak selesai. Contoh yang mudah aja, kita pegang isteri kita kan, kita pegang isteri kita, kenapa terangsang? Sangat terangsang tu, lain kenyik-kenyik mata tu sebenarnya. Kita sebut demikian, kenapa jadi demikian? Dia jawab, kerana isteri kita perempuan, Ustaz. Ada orang jawab, kerana isteri kita perempuan, mak kita perempuan lah. Kenapa tak terangsang? Anak kita perempuan, sama juga, kenapa tak terangsang? Kemudian adik-adik kita, kakak kita, adik perempuan kita, perempuan juga, tapi kenapa tak terangsang? Kita jawab balik, isteri kita dia lembut sikit, Ustaz. Lembut sikit, mak kita rasa kerah je. Kita sebut demikian, kalau kita sentuh dengan mak kita, isteri kita lembut juga? Lembut ke kak ni yang menyebabkan terangsang? Dia kata, ya, isteri kita lembut sikit. Okey, baik. Kalau lembut itu, kita pegang benda yang lain, lembut juga, kenapa tak terangsang? Kita pegang roti canai, lembut juga. Roti canai kan, lembut juga, licin lagi. Nak sebut lebih, tapi kenapa tak terangsang? Kan ada orang Abu Dhabi ni pegang roti canai terangsang. Memang teruk sungguh lah dia. Nak gambarkan tentang bagaimana, siapa yang bagi pada kita ni? Allah. Allah kurniakan pada kita demikian. Sebab tu, yang ketujuh kena yakin sampai demikian. Yang kelapan, saya mestilah mengetahui nama-nama Allah. Ha, ni dalam hidup kita, yakin dalam diri kita ni, nama-nama Allah 99 nama. Kenapa 99 nama Allah? Kerana sifat, kerana masalah manusia ni ada 99 je masalah. Senang ceritanya, hidup kita ni ada 99 je masalah. Kalau gabung, semuanya keluar dari setiap satu nama, satu masalah. Setiap satu nama tu satu masalah. Oleh yang demikian, kamu sebutlah nama Allah dalam hidup kamu. Waktu mana kita berhadapan dengan kedegilan, misal contoh, kita sebut nama Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Tuhan yang melembutkan hati, wahai Tuhan yang melembutkan, wahai Tuhan. Kita berjumpa dengan orang yang tegah, yang garang, kita sebut Ya Muntaqim, Ya Muntaqim. Ataupun kita sebut Ya Jabbar, Ya Jabbar. Mulut kita sebut demikian. Maknanya apa dia? Masalah kita itu diselesai dengan nama Allah dalam permasalahan hidup ini sendiri. Yang kesembilan, mestilah kita berfikir kehebatan kejadian-kejadian Allah. Yang kesembilan, letak dalam jiwa kita ni, setiap benda yang terjadi, kita lihat ni kehebatan dan kekuasaan Allah. Sehinggakan mulut kita sebut Subhanallah. Tuan-tuan yang terlibat dengan penerbangan, misal contoh, waktu tuan-tuan take off tu, tuan-tuan baca apa dia?
tuan-tuan naik mula saja take off tersebut, tuan-tuan nak sebut apa ni? Yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok satu benda yang hebat sebut, mulut kita sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalimah yang diajar oleh Rasulullah. Rasulullah tengok benda-benda yang besar, bukit-bukit dan sebagainya. Rasulullah sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini cara demikian. Waktu kita nak landing, nak turun, dalam keadaan nak turun tersebut, kita baca apa dia? Rasulullah ajar sebut Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ini perjalanan, dalam perjalanan hidup kita. Waktu mana kita melalui saat demikian, kita tengok benda yang besar je, kita tengok kejadian alam je, kita mula kita sebut, tak berhenti daripada yusabbihu lillahi ma fis samawa wa ma fil ardh. Mula kita sentiasa bertasbih yang ada di langit dan bumi itu sendiri. Ini kalimah yang kita tengok satu yang penuh keajaiban. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang biasa ada di awan dan sebagainya, di ambirun, tengok benda-benda yang ajaib yang Allah jadikan. Sebagaimana orang yang menyelam dalam lautan, waktu mana dia dalam dia diving itu, dia tengok bagaimana keindahan dalam tersebut. Dia rasa penuh kagum dan takjub. Mulut dia akan sebut apa dia? Subhanallah. Kalimah pada diri dia, terkeluar pada dia. Tak adalah keluar sebut tengok ya, oh wonderful, wonderful. Nak sebut demikian. Mulut dia hanya menyebut Masya Allah. Ma kana wa ma lam yasha' lam yakun. Kalimah-kalimah yang menyebabkan kita kembali pada Allah dalam hidup. Yang 10 berhubung dengan sifat Allah Ta'ala. Terdapat banyak ayat suci Al-Quran kan. Muka surat 20 itu. Muka surat 20 kita ni. Dia sebut yang 10, kita kena ada sifat-sifat Allah yang banyak. Seperti wujud, khidam, khidam, bapak dan sebagainya pada diri seorang. Yang 11, saya mesti meyakini bahawa pendapat dan pandangan ulama salaf adalah lebih utama ikuti supaya dapat menyelesaikan perbahasan tentang pentakwilan dan pentaktilan setengah ayat suci Al-Quran. Yang 11 ni, kita kena raikan pandangan ulama-ulama dahulu. Jangan kita sebut ulama-ulama dahulu salah, sesat. Jangan. Kita sebut pada diri kita ulama-ulama dahulu tak erti. Jangan. Bukan demikian. Akidah kita, ulama dahulu jauh lebih tepat daripada kita. Kerana zaman ini semakin lama kamu hidup, semakin teruk. Ini hadis Rasulullah sebut demikian. Lagi lama kita hidup, umur dunia ni, lagi tua dia, lagi teruk. Lagi tua, lagi teruk. Dia tidak kata, lagi tua, lagi baik. Kita rasa zaman kita ni jauh lebih canggih daripada zaman dahulu. Tak. Zaman dahulu jauh lebih hebat daripada zaman kita. Ini keyakinan dalam kehidupan kita. Allah jadikan umat dahulu jauh lebih hebat. Ketamadunan mereka. Kita ingat zaman kita ni tamadun? Tak. Zaman kita ni mendapat cebisan-cebisan dan sedikit je disebut dalam Al-Quran, 1/10 je Allah bagi pada kita. Bahkan 9/10 lagi semua milik-milik zaman sebelum daripada kita. Allah kurniakan demikian. Lalu kita yakin dalam hidup kita demikian. Yang 12, saya mesti mengabdikan diri pada Allah semata-mata dan tidak mensyirikkan pada Allah. Mulut kita ni lazimkan pada kita sebut radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kalau rasa berdebar je sebut kita, sebut terus mulut kita radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Mulut kita sebut demikian. Yang 13, saya juga mestilah takut hanya kepadanya dan tidak takut selain daripada Allah. Dalam hidup kita ni, sebut je yang aku takut ialah Allah dia. Selain daripada Allah, tak ada perasaan takut. Tak takut wala yakhafu nadawma talaim. Tak takut dengan celaan orang yang mencela. Kemudian yang 14, saya mesti mengingati Allah dan zikir menyebut namanya untuk menjadikan diam saya dalam keadaan fikir, bercakap saya dalam keadaan zikir. Ni kena lazimkan dalam diri kita. Ni keyakinan kita. Apabila kita duduk saja, zikir. Zikir. Diam kita, diam fikir. Cakap kita, cakap zikir. Itu dia panggil demikian. Dalam kehidupan kita, kita tanam dalam jiwa kita, segala perjalanan hidup kita, jangan tertinggal daripada perkara demikian. Kemudian, yang 15, saya wajib mencintai Allah dengan sebenar-benar cinta. Cinta pada Allah, mengatasi daripada segala-galanya. Sebagaimana saya cerita semalam kan, cintanya Khadijah binti Khuwailid sanggup mengorbankan seluruh harta benda untuk ketaatan pada perintah Allah SWT. Sanggup dibuat segala-galanya. Sampai peringat mikir. Sama juga kita.
kita ni sampai peringkat kita sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian yang ke-18, yang ke-16, yang ke-16 mungkin surat 24 tersebut, saya mesti bertawakal sepenuhnya pada Allah dalam setiap keadaan tertentu. Hari tadi saya sebut tadi kan, mula kita pagi lagi jalan je mulakan dengan bismillah, kita tawakal untuk Allah. Tawakallah kita, bergantung kita pada Allah. Siapa yang tawakal dia tinggi, dia bagaikan burung yang pada waktu mana pagi keluar daripada sarangnya dalam keadaan perut yang kosong, kemudian pulang dalam keadaan penuh kekenyangan pada diri. Yang ni demikian tawakal orang mukmin. Tawakal hidup kita, pergantungan hidup kita, tawakal, tawakal, kerja kena kerja. Setelah tawakal itu wujud, setelah mana kita berusaha. Perahankan berusaha, kemudian tawakal pada Allah SWT. Kemudian yang ke-17, saya mestilah mensyukuri setiap nikmat di atas setiap kurnian yang Allah kurniakan pada kita. Belajar pada kita sebut, alhamdulillah, ala kulli hal. Segala puji di atas pada Allah dalam setiap keadaan. Balik ke rumah, penat. Sampai ke rumah, harap-harapnya isteri masak. Sampai ke rumah, pergi ke dapur terus. Pergi ke dapur, buka tudung saji. Tengok-tengok kosong. Mulut kita sebab apa dia? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ada juga tudung saji. Boleh juga pegang. Maknanya paling-paling tidaknya kita. Paling-paling tidak, alhamdulillah dalam hidup. Syukur nikmat tengok muka suami, alhamdulillah. Tua-tua pun suami aku juga. Dalam hidup kita, alhamdulillah dalam setiap keadaan. Mulut kita ni syukur di atas segala keadaan. Rahaniskan tahu kenapa kita kena ajar pada kita sebut alhamdulillah. Jawabnya kerana kalau kita mati, kalau sekiranya kita tak mensyukuri nikmat ini, kita akan senang kena himpitan kubur. Himpitan kubur itu berlaku bila? Mula turun mayat. Belum azab kubur lagi. Turun saja mayat. Mula-mula turun tu. Mula orang tengah susun tu. Orang tengah tolak muka kita menghadap ke kiblat tu. Orang tengah letakkan batu belakang kita. Letakkan semua tu. Siapkan liang lahat kita. Waktu tu himpitan kubur sedang berlaku. Himpitan kubur ini katanya Rasulullah. Himpitan kubur. Bapa wajah Rasulullah. Ruqayyah dan Zainab. Anak kesayangan Rasulullah itu. Dua-dua Rasulullah turunkan. Rasulullah berubah wajah. Rasulullah ambil tanah. Rasulullah genggam-genggam. Rasulullah baca minha khalaqnakum. Lalu Rasulullah letak di bawah pipi Zainab dengan Ruqayyah. Kemudian ambil dari tangan. Kemudian genggam lagi tanah. Letak tengah-tengah. Rasulullah SAW sebut terus. Wa minha nu'idukum. Kepada tanah kamu dikembalikan. Kemudian ambil lagi tanah. Genggam lagi letak di ujung kaki. Rasulullah sebut. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah juga. Kamu dibangkitkan balik di akhirat nanti. Sebut saja begitu. Waktu mana sebut saja dalam keadaan demikian. Lalu Rasulullah SAW bangun, berubah macam Rasulullah. Lalu sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Aku diperlihatkan oleh Allah. Anak dua-dua anak aku, Ruqayyah dan Zainab itu, sedang kena himpitan kubur. Rasulullah sebut, kalau dah ada manusia yang terlepas himpitan kubur, di kalangan umat aku ini, nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang terlepas himpitan kubur. Impitan kubur. Sa'ad bin Mu'az ni siapa? Orang yang mulut dia sentiasa tak terhenti sebut alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wajah Sa'ad bin Mu'az ni di kalangan sahabat Rasulullah yang hitam kulitnya. Kalau dia duduk sebelah Bilal bin Rabah, putih Bilal bin Rabah. Nak sebut hitam semua, nak bukan hitam biasa, hitam metalik senang kita. Tapi waktu mana Sa'ad bin Mu'az gugur syahid, bergegar arasy Allah, menangis para malaikat Allah. Nak gambarkan tentang dia, Sa'ad bin Mu'az di antara orang rajin bersyukur tu pun masih lagi kena himpitan kubur. Kita ni Allah payah kan. Kita keluar bilik air, ada kita nak sebut alhamdulillah. Keluar bilik air ramai mana, keluar bilik air tepuk perut je, fuh lega. Nak sebut alhamdulillah payahnya nak sebut. Kemudian yang ke-18, muka surat 27 itu, lazim saya mesti melazimi diri saya beristighfar memohon keampunan kepada Allah. Berapa kali sehari? Paling tidak 70 kali sehari. 70 kali sehari, jangan terhenti. Dia ada 3 amalan lebih pada 70 kali sehari yang kita kena buat. Yang pertama, selawat pada Rasulullah lebih pada 70 kali sehari. Kita kena biasakan pada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad tu, kita sentiasa sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebut dia pada diri kita. Selawat lebih pada 70 kali sehari. Yang kedua, tanda cinta Rasulullah.
Yang kedua, istighfar kena lebih pada 70 kali sehari. Minta ampun. Rasulullah sebut, inni atubu ilallahi akthara sab'ina marrah. Aku bertaubat pada Allah lebih daripada 70 kali sehari, kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan ingat pada mati lebih pada 70 kali sehari. Ingat pada mati kan, dalam hidup kita ni berhati-hati, kita bimbang kalau-kalau kita mati menuju, kalau-kalau Allah panggil kita dalam keadaan kita tak bersedia lagi untuk menghadap depan Allah. Yang ini, ingat kita, sentiasa ingat untuk kita buat persiapan. Salah satu, istighfar memanjang pada kita. Dan yang akhir sekali, mestilah kita bermuraqabah, meyakini bahawa kita mesti dekat dalam pengawasan Allah sepanjang masa. Walaupun orang yang tak nampak, Allah nampak. Ni nak masuk Ramadan kan? Kenapa Allah jadikan Ramadan? Salah satu, nak suruh tanam muraqabah. Muraqabah Allah. Allah pandang, Allah nampak segala benda yang kita buat. Nak ajar pada kita, walaupun orang lain tak nampak, kamu kena tanam, Allah nampak. Kalaulah kita buang yang ni, perasaan ini, kita akan berani buat maksiat. Kita akan berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Sebab tu kita tanam dalam jiwa kita muraqabah, rasa Allah ni dekat dan Allah pandang. Bulan Ramadan kan, kita tak makan, tak minum. Kenapa kita tak makan, kenapa kita tak minum? Ni korek hidung ni, tolak kat luar ni, tak masuk pun jari ke dalam hidung. Kenapa? Kalau kita nak buat, kita boleh buat kan? Boleh buat pun. Duduk belakang bangunan seorang-seorang, korek hidung seorang-seorang. Bulan Ramadan, kenapa kita tak buat? Kalau kita nak buat, kita boleh buat. Buat macam zaman kanak-kanak dahulu kan? Terjun dalam sungai, selam kepala. Telan air, gum-gum-gum, 2-3 teguk. Lepas tu timbul balik, buat muka sadis. Boleh pun kalau kita nak buat. Tapi bulan Ramadan, kenapa kita tak buat? Padahal kita boleh buat. Jawabnya kerana nak tanam muraqabah. Allah sentiasa nampak yang kamu lakukan. Jangan kamu buat dalam keadaan kamu tak ada pada Allah, tak adanya Allah. 19 perkara ni, perkara yang paling utama dalam yang kita ni menjadi akidah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, sikit lagi kita nak ambilkan juga ni. Boleh kan? Ke tak boleh lagi? Nampak macam heavy lah ni. Sikit lagi. Ada sebut Muslim di sudut ibadah. Bagaimana Muslim di sudut ibadah? Mestilah yang pertama pada muka surat 30 terus. Muslim pada ibadah ini, ibadah kita, biar kita buat ada perasaan ihsan dalam ibadah. Apabila kita beribadah, lepas pada kita ada akidah, kita pun semayang, jaga solat, jaga aurat, jaga. Waktu tu kita kena tanam ada punya perasaan ihsan. Ihsan ni maknanya apa dia? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Biar kamu rasa Allah sentiasa nampak yang kamu buat. Kalaupun kamu Allah tak nampak, kamu nampak Allah yang dalam kamu lakukan dalam keadaan pengabdian diri kamu pada Allah SWT. Kita semayang biar ada dipanggil ihsan. Sampai semayang kita tu rasa nikmat, Allah nikmatnya solat. Baca Quran, rasa nikmatnya baca Quran. Kenapa? Kerana kita ada ihsan dipanggil demikian. Yang kedua, ibadah dengan khusyuk. Solat dia jadi khusyuk. Kalau kita ibadah, jangan ibadah dalam keadaan kusala, bangun dalam keadaan malas, jangan. Ibadah kita biar betul-betul khusyuk pada Allah. Khusyuk maksudnya ibadah kita sampai peringkat diterima di sisi Allah. Jangan sampai peringkat ibadah kita tak ada perasaan khusyuk pada Allah SWT. Yang ketiga, ibadah kita, kita buat waktu mana kita ibadah, buang segala hiruk pikuk dunia. Yang ketiga, dari kita buang segala benda-benda yang mengganggu pada kita dengan urusan dunia. Waktu mana kita ibadah, ibadah yang dianjur sehinggakan peringkat hati dia dengan badan dia selaras dalam hidup dia, ibadah. Dan yang keempat, ibadah kita, kita rasa tak cukup dan tak cukup, tak kenyang dan tak kenyang. Macam kita belajar kan, habis je belajar ni, niat terus, ya Allah, nak lagi belajar nanti, ya Allah. Biar kita ni, sampai kita mati, dalam keadaan kita belajar ya. Dalam keadaan kita menuntut ilmu, dan menambahkan ilmu dalam hidup kita. Baca Quran, kita rasa tak cukup. Bahkan kita rasa bahawa, perlu lagi kita baca dan kita baca. Maknanya kita rasa tamak terhadap ibadah pada Allah SWT. Kemudian, yang keenam, yang kelima, kita mestilah mengambil berat terhadap qiyamul lail. Kalau dengarkan,
handphone ni. Kemudian yang keenamnya, yang kelima, mestilah ambil pegang ibadah kita, mestilah salah satu lagi yang kita kena tambah ialah qiyamul lail. Qiyamul lail jangan tertinggal dalam hidup. Maksudnya qiyamul lail ni dia ada tiga cara yang ada sebut sikit. Yang pertama, qiyamul lail ni buat macam Rasulullah buat. Tapi yang ni anak tak buat, anak rasa orang Melayu kita baik tak payah buat. Kerana memang dia tak terbuat. Yang Rasulullah buat apa dia? Rasulullah tidur, Rasulullah bangun, dan Rasulullah tidur balik, dan Rasulullah bangun sama-sama. Rasulullah tidur, lepas isyak, Rasulullah tidur. Kemudian bangun. Rasulullah bangun pukul 2 pagi. Kemudian lepas itu, Rasulullah tidur balik. Kemudian Rasulullah bangun pula untuk solat subuh. Kita ni kalau tidur balik, memang tak bangun-bangun lah. Sebab tu anak kata, sukar untuk kita nak buat. Buatlah macam sahabat buat yang dibenarkan oleh Rasulullah. Apa dia? Buat yang kedua, dia tidur dan kita bangun dekat dengan menjelang subuh, dan kita bangun terus kita solat subuh. Kita qiyam dan kita solat subuh. Dua, kalau tak boleh juga, kerana ada orang kata saya memang tak boleh usah. Memang saya tidur, memang tak bangun-bangun. Kalau orang tak kejut, lusa pula bangun. Nak sebut macam payahnya bangun. Yang kedua ni pun tak boleh kita ambil yang ketiga. Yang ketiga boleh lepas isyak, belum tidur, solat subuh. Solat tahajud terus. Walaupun dua rakaat. Walaupun dua rakaat kita ni solat subuh. Dalam hadis Rasulullah sebut rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fihinna. Dua rakaat yang kamu solat subuh sebelum mana subuh lebih bernilai daripada dunia dan sisi. Maknanya sebelum tidur kita solat terus. Yang dua rakaat kemudian kita tidur. Kerana bila tahajud ni bermula lepas isyak. Dia lepas isyak dan berakhir sebelum mana subuh. Jadi ulama kata, sebelum kita tidur pun, kita bolehlah solat tahajud. Itu cara demikian. Jangan pula kita terikat, nampak sangat kita tak belajar. Biar kita menambahkan lagi kekuatan pada kita. Kemudian, yang ketujuh, biasakan, yang keenam, pada kita, dalam muka surat 33 tersebut. Yang keenam, saya mestilah meluangkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran. Ada masa sikit baca Quran. Paling-paling tidak, kita baca, dan Nana sebut, sebaik-baiknya kita baca ayat Quran ni, pada setiap sehari, paling-paling tidak 40 ayat sehari. 40 ayat sehari, baca Al-Quran kali. Kalau para haniskan nak suruh khatam, yang terbaik sebulan, boleh khatam sebuah Al-Quran. Macam mana keedah dia? Senang je, nak khatam sebulan sebuah Al-Quran. Keedah dia je, kitanya Quran ni ada 600 muka surat. 600 lang. 600 lang. Kemudian kita bahagikan setiap sehari 600 lang itu kita bahagikan. Bahagikan 2 dia lebih kurang 10 lang sehari. 20 lang sehari. 20 kali dengan 30 maknanya 600 lang. 20 lang sehari. 20 lang ni kita nak habiskan macam mana? 20 lang. Setiap lepas pada waktu kita habiskan 5 helai. Setiap satu waktu 4 helai. 4 kali dengan 5 dah 20 helai. Tu je keedah dia. Siap sembahyang, lepas mana sembahyang je kita membaca 4 helai. 4 helai sehari. Dan pada diri kita ni kekuatan dalam diri kita. Habis bulan cukup 600 helai. 600 helai yang kita mampu habiskan. Ini jangan kita tak baca langsung Al-Quran dalam hidup kita. Dan ana biasa sebut, kalau para haniskan tak boleh baca Quran, para haniskan cari orang-orang yang boleh baca Quran, dan mesti juga duduk dengan orang untuk membaca Al-Quran. Jangan kita mati dalam keadaan kita tak boleh baca Quran. Nanti tak lepas kita depan Allah. Tak lepas kita depan Allah. Kena juga baca Al-Quran. Lazimkan kita membaca. Dan tuan-tuan berada di bumi negara Arab ini, lagilah senang untuk tuan-tuan untuk belajar. Dan kita menadah daripada orang yang paling baik untuk diri kita, untuk kita menadahkan ilmu ini sendiri. Kemudian yang ketujuh, lazimkan baca doa. Dan doa ni muka surat 36, saya mestilah menjadikan doa sebagai perantaraan dengan Allah. Doa, jangan tertinggal doa. Hidup kita dengan doa. Ini ibadah kita, salah satu doa.
Doa ni sentiasa biasakan dalam diri kita berdoa. Kenapa dia? Doa itu mukul ibadah, otak pada ibadah. Jangan malas nak berdoa. Doa ni macam ni. Berdoa macam Rasulullah buat. Sampai terdongak-dongak muka ke langit. Rasulullah nak tukar kiblat ni, Rasulullah doa terdongak muka ke langit. Dalam satu riwayat kata, Rasulullah doa, Aisyah kata, Rasulullah doa ni, lagi lama doa lagi terangkat. Lagi lama doa lagi terangkat. Sehingga nampak bawah tiap Rasulullah SAW. Kita berdoa tak? Lagi lama lagi turut. Lamanya Pak Imam ni. Lamanya. Mendalah doa lama-lama. Mula bilang cicak, wabeku cicak malam. Kita malasnya berdoa. Yang turut lagi, doa tu letak tangan atas aku je. Letak tangan atas aku. Nak suruh ada Allah, ya Allah. Nak terima, terima. Tak nak terima, sudah. Senang je dia doa. Yang turut lagi, lepas mayang bagi salam tu angkat tangan. Ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin. Doa paling ringkas sekali dalam dunia. Doa, ya Allah, macam biasalah ya Allah. Amin, teruk dia. Orang tanya, kenapa doa ringkas sangat? Doa tu lah Ustaz, dulu, kini dan selama-lama. Tambah-tambah dalam dunia. Maknanya dia berdoa tu, malasnya berdoa. Jangan. Doalah kita. Minta, minta, minta. Dalam bahasa apa? Dalam bahasa Melayu kita. Dan doa tu jangan payah-payah, jangan. Guna bahasa kita sebut, ya Allah, anak sulung saya tu, ya Allah, dia suka dalam dia belajar. Ya Allah, saya pohon pada kamu. Sebut, sebut, sebut. Begitulah. Jangan guna bahasa-bahasa yang sukar, kita sendiri pun tak faham. Angkat tangan, semilir angin yang berlari. Sukar. Dia nak sebut apa dia? Nak sebut ni. Ini ayat yang dia berbunga jiwa, bukan main lagi ni. Akhirnya dia tak tahu apa benda yang dia minta. Doa menjadi kelaziman dalam hidup kita. Paling-paling tidak di antara doa yang sukar tidur, anak tersebut. Doa ni, baca dan confirm boleh tidur. InsyaAllah. Doa para hanis kan tengok muka surat pada doa ketika tidak dapat tidur. Muka surat 39. Doa ketika mana tak boleh tidur. Sukar tidur. Yang ini memang anak buat pada keluarga dan anak pernah buat pada seorang Dato' Seri. Dato' Seri itu tiga hari dah tak boleh tidur. Doktor injek kali yang keempat ni, doktor kata dia jadi bahaya dah. Anak pergi, anak baca doa ni je. Anak pergi baca di hospital UM. Anak pegang atas kepala dia. Anak baca, Allahumma gharatil nujum wahadatil uyun antal hayyul qayyum la ta'khudhu sinat la ta'khudhuka sinatun wala naum ya hayyu ya qayyum ihdi layli layli wa anim aini. Ini doa ni. Yang suka tidur sangat, baca je. Anak baca tak sampai 5 kali, anak baca tu berdengkur tu, hukum dengkur. Dengkur tu, anak panggil anak-anak dia, anak-anak lelaki dia. Ha, pegang ni atas kepala ayah, atas kepala ayah ni. Siapa yang terangkat lepas ni, memang dia terjaga. Ha, dia tak boleh nak tidur. Padahal kita paksa jangan dia. Kita sebut anak dia pun pegang. Tak lepas, tak lepas tu pegang. Atas dahi sampai pagi esok. Gila-gila. Nak sebut. Nak sebutnya. Nak sebut menghargai bapa dalam hidup. Maksudnya baca doa. Dan doa ni, waktu mana anak keluar, doktor bakal tanya, Ustaz, Ustaz baca apa? Anak kata, anak baca doa ni. Doa yang diajak oleh Rasulullah. Kalau mana tak boleh tidur, kami baca doa ni. Allah magharatin nujum. Wahadatin mayun. Antal hayyul qayyum. La ta'khudhuka sinatun. Wala naum ya hayu ya qayyum ihdi layli wa anim aini. Nah, tak boleh baca banyak kan, ramai tertidur. Doa-doa tu jadi kelaziman dalam hidup kita. Kita baca sampailah doa pada muka surat 44. Nah, ini cepat tu habis. Ini doa-doa yang kita tak nak sebut satu-satu. Para hadiskan buat amalan doa-doa dengan kita belajar di sini. Kemudian bab yang ketiga, saya mestilah Muslim di sudut akhlak. Akhlak, dia ada 9 kata dia. Muslim di sudut akhlak. Lepas pada akidah, ibadah. Lepas ibadah, akhlak. 9 kata jaga. Yang pertama, jauhkan diri daripada perkara yang syubhat. Syubhat ya. Ini coklat kat beri ni dah jadi syubhat. Senang bahasa ni. Jangan terlibat dengan syubhat. Maknanya syubhat ni senang je. Para hanis kan berdebar. Itu tanda syubhat.
Rasulullah kata dak ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggalkan benda yang mendebarkan kamu pada benda yang tak mendebarkan hidup kamu. Senang je kita pergi nak beli barang, kita agak-agak halal ke haram, halal ke haram, tinggal terus. Kenapa? Al halalu bayyinun, kerana haram itu jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, di antara yang halal dan haram itu dia jadi syubhat. Wa man waqa'a syubhat waqa'a fil haram, siapa yang terlibat dengan syubhat lambat laun dia akan jatuh pada benda yang haram. Seorang muslim yang baik, dia akan jaga akhlak dia, dia tak terlibat dengan benda yang syubhat. Yang pertama. Yang kedua, memelihara pandangan, jaga mata kita. Ni seorang muslim, dia kena jaga yang disebut dengan pandangan mata dia. Pada muka surat yang disebut pandangan mata ni, dia jaga pada diri dia pada muka surat yang ke-50. Surat 50 kan? Pandangan mata tengok. Sebab Islam ajar mata ni, dia ajar supaya kamu buat ibadah dengan mata kamu. Jangan sampai kamu buat maksiat dengan mata kamu. Sehingga kan Rasulullah sebut nazratun sahmun min sihar iblis. Pandangan mata itu di antara panahan kepada panahan iblis. Kan tempat kita ni, tempat di Abu Dhabi dan negara-negara Arab, dia kena penyakit ain dipanggil. Penyakit ain tu penyakit pandang mata. Penyakit pandang mata. Orang tengok kita dengan penuh kagum, habis kita kena kita kerana pandangan iblis dipanggil macam. Ataupun orang pandang lekeh je, dia pandang jeling gitu je, kena juga dipanggil kena ain. Sebab tu kita balik lemah badan, lesu badan. Dan Rasulullah suruh mandikan terus, mandikan orang yang kena terkena ain. Kadang-kadang kita pergi shopping, beli barang banyak je, beli barang banyak ni, balik-balik sampai rumah, kita letak barang tu tak tegak-gerak dah barang. Kenapa? Kena ain, terkena ain. Ni penyakit juga dalam hidup seorang. Al-ainu al-maut, Rasulullah sebut pandangan mata itu boleh membawa mati pada seseorang. Kemudian yang ketiga, peliharalah lidah. Akhlak kita jaga. Jaga akhlak, jangan lidah kita ni bercakap benda-benda yang membawa kemudaratan pada kita. Dan jaga lidah ni, Rasulullah sebut setiap pagi ni anggota badan kita ni bergerak. Semua bergerak bagi salam. Sendi-sendi ni semua bagi salam. Kita tak dengar je. Kalau kita dengar terloncak je. Semua bagi salam, bagi salam. Bergerak ke mana? Masing-masing bergerak pada lidah. Bergerak menuju pada lidah dan sebut pada lidah, wahai lidah, kamu bercakap eloklah hari ini. Kalau kamu bagus, maka baguslah kamu. Kalau rosaknya kamu, maka rosaklah kamu. Maksudnya lidah, kamu berhati-hati. Dengan kamulah yang menyebabkan kami masuk syurga, dan kerana kamulah kami dihumban ke dalam neraka. Lidah diajar ni sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, dia ada sifat al-haya, rasa malu dalam hidup. Malu ni biar ada pada diri seorang. Perasaan rasa malu, malu berbuat maksiat, malu kalau kita tidak taat pada diri seorang. Kemudian yang kelima, sifat lemah lembut dan sabar dalam hidup kita. Dia ajar supaya sifat mukmin biar lemah lembut dan juga sabar dalam berbagai-bagai ujian dalam hidup. Kemudian yang keseterusnya pada muka surat 58 itu, 59, bersifat benar dan jujurlah dalam kehidupan kita. Orang mukmin biar dia ada sifat benar dan jujur dalam hidup dia. Kerana dengan benar dan jujur ini menyebabkan kita ni melayakkan kita ke dalam syurga Allah. Yang ketujuh, bersifat rendah diri dalam hidup seorang. Tawaduk. Lagi tawaduk, lagi angkat darjat di sisi Allah. Nak rendah diri ni senang je. Kalau orang puji kita, sebut terus, hadza min fadli rabbi. Ini anugerah Allah yang Allah anugerahkan pada saya. Liab luwani an ashkura an akfur. Kerana dengan demikian Allah nak menguji pada saya sama ada saya syukur ataupun saya kufur.